Roh jatang kuasa surau yang bahagia Tuan Guru, para alim ulama, pegawai, hadirat-hadirat dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama kita manjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Ini satu kalimah yang hampir semua diucap dalam kebanyakan majlis. Ya. Majlis awal Islam. Ya. Khususnya, bila dia mukaddimah dia, dia mesti mengucap syukur pada Allah dan mengajak manusia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan Quran pun buka-buka kalimah pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Dan ucapan pertama makhluk Adam alaihissalam setelah Allah ciptakan dia ialah Alhamdulillah. Ya. Jadi Alhamdulillah ni ialah kalimah pujian kita kepada Allah. Puji ni bila kita kenang, bila kita rasa dapat nikmat dan kita tahu siapa yang beri rahmat, beri nikmat. Ya. Bila mana kita menghargai sesuatu dan mengetahui inilah sesuatu, maka kita akan puji. Sekarang manusia ni, tuan sekalian, sahabat-sahabat semua, bila dunia dilanda COVID ataupun kita duduk dalam, ya, istilah endemik, ya, duduk bersama-sama COVID, kita hari-hari ni kita dengar orang yang kena positif, kita tak rasa apa. Si pulan tu mati dah. Bila? Bila sebut mati, kita tu bayang COVID ke? Ya, ha, COVID. Jadi akhirnya tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, kita biasa dah dengar kawan kita kena COVID, hantar hospital, kawan kita meninggal dunia kerana COVID. Akhirnya, ya, wabak ini menjadi satu perkara yang biasa dah. Cepat, ya. Tetapi walaupun respon kepada sesuatu yang ada tu sangat berbeza. Orang yang kena, ya, dapat tahu dia positif, berubah semua. Ya, semalam saya kebetulan jumpa seorang sahabat yang kena COVID teruk. Alhamdulillah sekarang sihatlah. Dia kata gangguan pertama ialah dia meracau pada fikiran. Ya. Fikiran jadi sangat sebab oksigen tak cukup. Jadi supply oksigen pada otak ni kurang. Bila supply oksigen pada otak tak ada, tak cukup, dia jadi meracau. Dia meracau macam-macam. Dia mari mikir macam-macam di luar daripada keupayaan kita. Ya. Jadi, ya, Allah Subhanahu Wa Taala bila dia menjadikan sesuatu, ya, mesti ada sebab. Ya. Dan Allah Taala tidak akan buat sesuatu benda yang tak ada manfaat, tak ada faedah. Ya. Dalam Quran Allah Taala sebut, ya, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabanna. Dan mereka yang mengati Allah, sama ada waktu mereka berdiri atau waktu duduk atau waktu baring, situasi manusia ni tiga keadaan kita ni, kita tidak berdiri, duduk, kita duduk, tidur, tu je tiga je, ya. Dan Allah Ta'ala sebut ketiga-tiga keadaan tu manusia ni ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allazina zkuruna Allah, mereka yang sentiasa mengati Allah Taala. Seandainya waktu berdiri, ya, waktu duduk atau waktu baring. Ya. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikir kejadian langit dan bumi. Ya, ada orang tengok kosong. Ada orang tengok dengan berfikir. Ya, ada orang tengok dengan tadabbur. Ya. Ada orang tengok dalam keadaan dia, ya, melihat sesuatu kepada benda yang lain. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kawan kita, dia tengok kita. Sebenarnya bukan tengok kita. Otak dia ke lain. Mata dia tengok kita. Tapi dia bukan nampak kita tu. Sebab mata tengok, tapi dia mikir benda lain. Ya. Ada orang yang tengok kosong. Sebagaimana kita tengok, oh ni kereta ni, makhluk Allah, binatang sebagainya. Dia tengok, tapi dia tengok untuk tahu je. Ada orang yang tengok, dia fikir. Dia tengok, fikir. Yeah.
Dia tengok benda, dia fikir. Dan ayat ni Allah sebut, mereka yang melihat kejadian langit bumi, wa tafakkaruna fi khalqis samawati, dan dia memikir kejadian langit bumi. Ya, fikir kejadian langit, kejadian bumi, pasal apa Allah buat begini, pasal ya, bagaimana Allah Taala buat begini. Tuan-tuan tahu tak dunia hari ini, ni duk riuh gendah satu satu dunia ni. Ya. Kes sikit je. Kes dia kata bumi ni makin panas. Ya. Global warming, kepanasan global. Duk riuh seluruh dunia ni kerana bumi ni dikatakan semakin panas. Panas berapa? Naik satu darjah Celsius. Sejak bila? Sejak revolusi perindustrian 1700, 1774. Sejak tahun 1700 sampai 2021, kepat dunia dikatakan kepanasan dia naik sikit. Nak buat mitigasi, nak sekat panas ni, jangan sampai 1.5 darjah Celsius. Yeah. Kalau sampai 2 darjah, bumi ni akan jadi tak selamat untuk hidup. Yeah. Pokok akan mati, manusia tak boleh hidup. Yeah. Salji akan cair, bumi akan naik, paras laut akan naik. Yeah. Cuaca akan berubah, binatang-binatang tak hidup, orang tak hidup. Bila sampai 2 darjah Celsius, baru 2 tuan-tuan, neraka berapa darjah? Takutnya manusia kepada kepanasan ini nak berimpun. Ya, di Glasgow bulan November ni, 1 hingga 2 bulan, pasal apa? Nak bincang macam mana cara tak bagi bumi ni panas. Ya. Bahas nak bincang macam mana supaya kita kena buat supaya bumi tak panas. Ya. Jadi duk kaji ni, macam-macam fakar, macam-macam keluar. Pasal apa jadi panas ni? Kepanasan ni pasal apa? Oh, puncanya kerana ya, manusia banyak sangat mengeluarkan karbon. Ya. Buatlah macam-macam. Hingga dia kata Tuhan ni buat ni atas pada berbumi kita ada satu lapisan yang panggil lapisan ozon. Quran pun sebut demikian. Quran pun sebut ada satu lapisan yang kukuh, yang kuat. Ya. Tapi lapisan yang kukuh kuat tu bila manusia langgar, tak peduli, dia makin rosak. Ya. Jadi makin menipis. Ya, berlubang tu besar-besar, beribu-ribu kilometer satu terobang. Akhirnya manusia jadi panas sangat. Ya, bumi panas, duk fikir yang itu tuan-tuan. Ya. Nak cegah supaya bumi jangan panas, supaya kita boleh hidup. Ya, ini ikhtiar lah. Macam-macam buat sekarang ni. Akhir dunia dipaksa. Paksa macam mana? Kalau awak buat keluar benda yang panas menyebabkan karbon ni, awak kena serap balik karbon tersebut. Dan dunia negara-negara ni tuan-tuan berusaha. Sebenarnya dia kalau kita orang Islam, kita melihat bumi ni makhluk, semua makhluk sama je. Tuan-tuan fikir dunia, tuan-tuan fikir manusia, sama je. Ya, sebab tu para ulama dulu termasuk dalam membicarakan soal soal politik ke, soal ekonomi ke, soal bumi ke, soal apa, sama. Dia kata tengok manusia tu benda sama. Yeah. Manusia lama-lama dia waktu muda sehat-sehat, kuat-kuat, lama-lama dia sakit-sakit, lama-lama kong. Yeah, mati. Bumi pun sama. Makhluk Allah semua sama. Yeah. Sama je. Yeah. Semua benda sama je. Sebab tu Ibn Khaldun dalam mengupas sesuatu kejadian, ya, bumi, manusia, politik sebagainya, dia melihat, ambil tubuh manusia sebagai model. Ya. Sekarang ni kita buat untuk kalian berusaha supaya jangan mati ke? Boleh tak kita ikhtiar supaya manusia tak mati? Tak boleh. Ya. Tapi di manusia sakit, boleh dah ikhtiar untuk makan ubat untuk sehat? Boleh. Tapi bukan menangguhkan mati. Ya. Mati tak boleh tangguh. Mati sampai ajak, sampai-sampai lah. Ya. Cuma anda lihat bahawa dia jadi takut kepada benda, takut pada mati, tetapi tak takut lepas mati. Ya. Kita orang Islam, kita diajar yang kita kena takut lepas mati tu, bukan kematian tu. Sebab kematian tu benda yang tak boleh elak dah.
Mana ada orang boleh elak mati? Nak elak bumi kiamat, hancur alam, kiamat. Boleh elak tak? Tak boleh. Ya. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya, Allah Ta'ala sebut, sampai masanya, ya, langit ni akan terbelah, ya, dan dia keluar macam kelopak bunga ros. Rupanya langit ni bila dia terbakar, bila dia berlaku fenomena, ya, dia akan jadi macam tu. Ya. Allah Ta'ala sebut, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ زَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَنْ. Bila berlaku hari itu, ya, manusia tidak lagi, ya, persoal tentang dosa yang dia buat, sama ada manusia ataupun jin. Ya, tak soal. Dan maksud apa dia? Akul. Dia mengakui. Ya. Dia manusia ni waktu bicara di mahkamah, dia nafi habis-habisan. Ya. Dia akan nafi habis-habisan. Ya. Wallah, dia akan bersumpah, wallahi saya tak buat. Dalam mahkamah dia nafi. Dan dia buktikan dia tak buat. Macam-macam. Tapi akhirat dia mengaku. Tak payah tanya, dia mengaku. Ya. Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Ya. Dan fenomena-fenomena ini kita lihat, ya, sampai suatu natijah bahawa hidup manusia, Islam datang mengajar kita, oleh kerana hidup ni satu alam dan ada satu lagi alam lain, dan semua orang sedang menuju ke alam tu. Semua. Cuma siapa yang pergi dulu, siapa yang pergi kemudian. Ya. Maka yang kita nak bicarakan pagi ni ialah bagaimana, ya, untuk semua kita ni, semua akan meninggal, semua akan mati. Ya. Dan tarikh mati pun Tuhan tetap waktu dalam perut mak lagi. Allah tiupkan roh tu, Allah tentukan bila hari mati, bagaimana mati, tempat mati, semua detail. Ya. Sebab tu bila seorang hamba Allah datang berjumpa Nabi Daud, tak silakan saya, ya, sedang berbual-bual dengan Nabi Daud alaihissalam. Ya, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki memakai jubah, pakaian putih, duduk bersama dengan Nabi Daud alaihissalam. Ya, datang tanya khabar. Cuma laki-laki ni sekejap-kejap dia tengok umat Nabi Daud. Ya, dia cakap-cakap dia tengok. Cakap-cakap dia renung. Hingga laki-laki tu rasa takut. Siapa ni laki-laki yang pakai jubah ni, siapa dia? Yang pakai pakaian putih ni, siapa dia? Dia tak kenal. Tapi kerana Nabi Daud ni satu raja merintah dunia, maka orang yang mari jumpa dia tu macam-macam. Ya. Dalam dunia ni ada 4-5 orang je. Raja yang memerintah dunia, bukan merintah negara. Kita jadi tompak merintah kampung pun samseng tu, tuan-tuan. Ya. Baru satu kampung. Ini merintah dunia. Ya. Nabi Daud AS ni merintah dunia. Ya. Nabi Sulaiman anak dia, rakyat dia, manusia, jin, semua rakyat dia. Masya Allah. Sebab dia tak ada pilihan raya masa tu, kalau tidak memang confirm menang. Jin mari mengundi nak kawal macam mana. Tak apalah ceritanya. Laki-laki ni cak tengok, menyebabkan umat Nabi Daud, manusia tu, rasa takut. Ya Nabi Allah, siapa tu? Ya. Siapa dia tu? Kata Nabi Daud, malaikat. Malaikat Israel. Israel ni, tuan-tuan, kerja dia satu je, cabut nyawa. Ya. Bila Israel datang, ya, dan diberitahu bahawa yang mari tu Israel, ya, lalu laki-laki tu terus tanya, dia mari buat apa? Agak-agak, tuan-tuan, kalau Israel mari, agak dia mari buat apa, tuan-tuan? Ya. Takkan Israel mari nak betang rancangan Malaysia ke-12? Ya. Mesti ada tugas dia. Kita nampak polis, kita terus fikir, ada apa ni? Dalam perspektif tugas sebagai anggota polis. Ya. Kau nampak, tuan-tuan nampak bomba,
maka siren bunyi. Tuan-tuan tu nak boleh fikir dah, apa dia ni? Ya, ada kebakaran ke? Ya. Itu memang bila Israel dia tanya, "Mari buat apa?" Maka Nabi Daud Al-Salam tanya. Kata Nabi Daud, "Dia mari cabut nyawa." Cabut nyawa siapa? Dia kata nyawa kamu. Tuan-tuan bayangkan, ya, tak ada kiasan-kiasan, tak ada direct pukul ni. Dia mari nak cabut nyawa kamu. Antara rahmat Allah Ta'ala yang juga agak besar, Allah rahsiakan kematian kita. Ya, sebab manusia ni kalau dia tahu tarikh mati dia, tak boleh hidup, tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan tahu, nak mati bulan depan. Kalau tahu nak mati bulan depan ni, bulan ni dah menangis dah. Dah tak tahu dah buat apa dah. Ya, duduk salah orang. Kenapa tak nak mati bila? Minggu depan. Lepas tu hari-hari tu makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Oh, Masya Allah. Ya. Tapi bila Allah rahsiakan, relax je. Ya. Yang main bola, main bola. Yang tak semayang, tak semayang. Yang tak bangun, tak bangun. Yang nak buat, buat maksiat. Pasal apa? Padahal mati esok lusa je. Ya. Sebenarnya, tapi bila Allah rahsiakan, kita jadi boleh atur hidup kita. Kita boleh semayang, boleh doa pada Allah, boleh berzikir pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Sebab Allah rahsiakan kematian. Ya. Dan nikmat besar bila Allah rahsiakan kematian bagi orang soleh, kita tanggungjawab kita beramal je. Beramal je lah, tak usah risaulah. Kita beramal, jauhi maksiat pada Allah, taat perintah Allah Ta'ala. Salah silap kita manusia, ada salah silap, minta ampun pada Allah Ta'ala. Kita kena jangka mati ni dekat. Dekat mati, dekat. Ya, makin hampir, makin hampir. Dulu kita fikir nak mati kena tua dulu. Sekarang tak, orang muda. Muda mati. Ya, dulu kita fikir nak mati kena sakit teruk, terlantar hospital, berbulan-bulan, baru mati. Tak, sekarang ni, ya, tengah sihat-sihat. Dicek positif COVID. Bila positif, kalau pertama difikir, kematian. Mati. Ya. Dia satu penyakit yang bila mari, akibatnya mati, manusia jadi gerun takut. Ya. Tapi kalau kena penyakit gatal, dia semayang dah. Orang tak semayang, kena gatal, semayang dah. Tak semayang. Tapi kalau kena COVID, yang tak pernah baca Quran, baca Quran. Yang tak pernah bertobat pada Allah, bertobat pada Allah. Yang tak pernah sebut nama Allah, akan sebut nama Allah. Yang tak pernah semayang tahajud, bangun tahajud. Doktor kata, "Pakcik, test positif, quarantine di rumah, tunggu hospital datang." Apa dia buat agak-agak tu, tuan? Dia mari fikir macam dia akan minta ampun pada Allah. Terus dia akan balik pada Allah Ta'ala. Tak ada orang kena positif, dia bersiul. "Kenapa, pakcik?" "Positif dah." Tak ada. Pasal apa? Kerana kematian. Wabak bila menyebabkan mati, manusia akan berubah tu secara hidup dia. Berapa lama? Bergantung. Ada yang teruk insaf. Ya. Sebelum ni tak pernah mari masjid. Lepas positif COVID, tak pernah tinggal masjid. Alhamdulillah. Ya. Ada yang masa tu bertobat. Bila sembuh, balik semula. Ya. Jadi, sebab itu bila Nabi SAW sebut, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah." Siapa-siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah Ta'ala pun suka bertemu dengan dia. Ya. Dan siapa-siapa, "Wa man kariha liqa' Allah," siapa-siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, ya, tak nak bertemu dengan Allah, maka Allah pun tak nak bertemu dengan dia. Ya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi, "Apakah kematian ya Rasulullah?" Tengok cara fikir Aisyah. Kematian Rasulullah, aku ni, kalau kematian aku ni pun takut mati ya Rasulullah. Kata Nabi, siapa-siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Ni Tuhan, manusia kita ada sixth sense, ada perasaan ketiga, keenam. Indera pancak indera yang keenam, apa dia? Bila kita rasa kasih pada seseorang, maka orang tu rasa kasih kepada kita. Bila kita teringat seseorang,
orang tu pun sebenarnya teringat pada kita. Ya. Bila kita tengah tengok benda, tiba-tiba kita rasa ada orang tengok kita, kita pusing tengok, betul ada orang tengah tengok kita. Baik. Nabi kata siapa-siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Atas dunia ni tuan-tuan, bila kita nak jumpa seorang yang baik, yang mulia, yang kita hormati, kata, ya, atau satu benda yang kita hajat dengan dia dan dia pun nak jumpa dengan kita, contohnya lah, ya, kita, sahabat kita ada berhutang duit dengan kita. Bila berhutang ni, waktu kita ada duit, tak rasa apa. Bila tak duit, kita akan ingat semua orang ni berhutang dengan aku. Kita cari. Kita pun bolehlah cari dia. Kita pun jumpa dengan dia. Rupanya dia tengah cari kita lama nak bayar hutang dia. Contoh. Walaupun jarang, bukan macam tu. Yang banyaknya nampak lari. Ya. Nampak along lari. Nampak orang tu lari. Nak lari mana? Dunia boleh lari. Akhirat tak boleh lari. Selesaikan dunia supaya tidak susah besok di akhirat. Ya. Jadi, siapa-siapa yang benci tak nak berjumpa dengan Allah, takut nak jumpa dengan Allah, maka Allah Ta'ala pun tak nak jumpa dengan dia. Kata Aisyah, apakah kematian Rasulullah? Maksudnya, kan nak jumpa dengan Allah ni kena mati dulu. Macam kita nak masuk syurga, kena mati tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau atas dunia, confirm tak masuk syurga. Sebab syarat masuk syurga, kena mati. Okay. Mana ada, yeah, ayah pen pun kena naik ke langit dulu. Yeah. Syarat untuk masuk syurga, kena mati. Yeah. Mati ni memang kena. Sebab tu Tuhan tetapkan semua orang kena mati. Pasal apa? Sebab kena pergi alam lain, tak boleh duduk sini, kena pergi sana. Yeah. Baik. Bila sebut kematian, siapa nak mati? Siapa suka mati? Semua orang tak suka. Ya. Yeah. Bertemu dengan Allah maksudnya kena duduk di alam akhirat. Berarti mati. Sebab nak pergi sana tu kena mati. Syarat mati tu melepaskan kita daripada alam dunia ni. Macam seorang mengandung lah. Macam mana seronok budak baby tu, bayi tu dalam kandungan, seronok, gembira apa semua. Ya. Yeah. Tapi sampai masa kena keluar. Dipaksa keluar. Macam kita dipaksa keluar daripada dunia ni, paksa keluar ke alam barzah. Dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab tu ada kematian. Kalau tak ada mati, Allah, dunia ni penuh orang. Sebab tu berlaku kes di Mesir satu hari. Ya. Di Mesir orang naik bas kan penuh bas. Di Mesir ni bas tak pernah berhenti. Ya. Semua main lompat je. Ya. Nak naik pun lompat, nak turun pun terjun gitu. Ya. Jadi satu hari berlaku aksiden. Bas ni terbabas, langgar dia punya tu, jatuh ke bawah. Meninggal semua sekali. 40 lebih, kakak 50 orang. Mati semua. Heboh berita. Aksiden ni. Bas jatuh dan meninggal semua. Ya. Seorang hamba Allah beritahu seorang pakcik. Duk borak dengan pakcik. Dia kata, Allah, aksiden teruk sana. Bas jatuh, meninggal semua. Mati semua. Dia bersungguh cerita. Pakcik kata apa dia? Eloklah. Elok jugalah sebab ramai sangat. Matilah separuh-separuh, okey sikit. Relax. Yeah. Jadi saya nak sebutnya, bila Aisyah kata, Ya Rasulullah, apakah kematian? Kerana aku pun takut dengan mati, Ya Rasulullah. Siapa yang berani mati? Semua kita takut dengan mati. Sedang Aisyah yang dijamin syurga, Aisyah begitu pun, Aisyah kata aku, apakah kematian? Kalau mati, aku ni takut mati. Ya. Nabi kata, siapa-siapa yang tak nak berjumpa dengan Allah, maka Allah tak nak jumpa dengan dia. Aisyah mari fikir, apakah orang takut dengan mati ni bermakna dia tak nak jumpa dengan Allah? Kata Nabi, tak, bukan begitu. Orang beriman, dia beramal soleh, minta ampun pada Allah, buat kebajikan, dan mengharapkan dua perkara. Kan kita ni duduk dunia ni mengharapkan dua je. Satu, mengharapkan redha Allah dunia, mengharapkan syurga Allah di akhirat. Inilah hidup dunia. Matlamat kita dua tu je. Dunia ni pertama nak cari redha Allah. Tuan-tuan, gilah di mana, pegang jawatan apa pun, buat kerja, buat, tapi cari redha Allah.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku harap redha-Mu. Ya. Kata Rabi'atul Andawiyah, wahai Tuhanku, aku beribadah padamu dan aku tinggal maksiat padamu semata-mata nak cari redha-Mu. Setelah kamu redha pada aku, terpulang pada kamu lah kamu nak letak aku di mana. Ya. Sebenarnya hakikat hidup ni sama je tuan-tuan. Hakikat. Hakikat hidup ni sama je. Sebab tu bila orang tu dapat redha Allah, dia tak kisah Allah tak mana pun. Ya. Dapat gaji 1,000, 100, 500, 50,000. Sama je hakikat ni. Bunyi besarlah. Memang kita nampak berubah. Tapi hakikat sama je. Orang naik kereta biasa, orang naik kereta harga juta, hakikat apa dia? Sama-sama naik kereta. Sampai trafik light merah, sama-sama berhenti. Bila kereta rosak, orang yang harga kereta RM10,000, dia repair dengan kos kecil lah, sebab kereta murah. Orang kereta besar, rosak saja, repair RM5,000, RM10,000, repair saja. Padan, hakikat sama saja. Orang yang makan makanan yang kita nampak selera dengan makanan biasa, hakikat sama saja. Orang makan makanan biasa, kenyang tak? Kenyang. Sedap tak? Sedap. Cuma perangai manusia, dia tengok yang orang tu lebih sedap pada yang dia. Tu perangai manusia. Kita jarang hargai apa yang kita ada. Tapi kita nak apa yang orang lain ada. Ya. Isteri dia lawa, dia tak tengok sangat. Isteri orang macam dia tengok. Tengok bini orang lain, eh lawa lah bini dia, muda macam-macam. Dia tengok bini dia, orang lain tu pula tengok bini dia lawa. Contoh. Ya. Hakikat sama. Batu Islam datang dalam keadaan yang merujuk kepada benda. Kata Nabi, bukan masuk kematian, takut mati, tapi orang yang beramal soleh, dia mengharapkan syurga Allah di akhirat. Maka Allah pun nak bagi syurga tu ke dia. Allah tunggu masa je. Macam kita berzikir, Nabi kata siapa-siapa lepas mayang dia, dia baca ayat kursi, maka wajib baginya mendapat syurga Allah. Kenapa dia tak masuk, tak dapat lagi syurga? Nabi kata sebab dia tak mati lagi. Ya. Yeah. Kalau dia mati, dapat dah ke dia? Tuan-tuan, tuan-tuan dapat bidadari. Boleh ambil bidadari. Seorang 70 orang bidadari. Ya. Yeah. Betul ke Ustaz? Betul. Confirm, confirm. Tak bagilah. Kena mati dulu. Allah. Boleh tak advance? Tak boleh. Ya. Yeah. Jadi syarat nak dapat syurga, syarat apa nikmat syurga tu, syaratnya kematian. Syarat redha Allah Ta'ala dunia, baru dapat syurga Allah di akhirat. Saya duk perhati, kenapa dalam kalimah azan, ada satu kalimah, hayya ala solah dan hayya ala falah. Mari semayang, mari kepada kejayaan. Semayang tu jaya. Orang semayang pun jaya. Orang semayang orang berjaya. Eh, berjaya apa Ustaz? Saya tak nak naik pangkat. Berjaya. Ya. Yeah. Dia hidup ni, ada pusingan Tuhan buat ni. Ada. Ya. Yeah. Macam tuan-tuan bawa kereta. Bila kereta tuan-tuan naik bukit, jangan risaulah. Lepas ni turun bukit. Jangan risaulah. Naik penam, jalan kaki. Lepas ni turun. Bila tuan-tuan bawa kereta kona ke kiri, jangan bimbang, lepas ni akan kona ke kanan. Ya, yeah. Kalau tuan-tuan susah sekarang, jangan risau, lepas susah akan ada kesenangan. Tapi ingat, kalau tuan-tuan tengah senang sekarang, tuan-tuan kena prepare, lepas ni susah. Ya, yeah. Hidup ni gitu je tuan. Ya, yeah. Sebab tu saya, kalau ada orang tengah maki hamun kita, jangan risau, lepas ni orang puji kita. Tapi kalau orang tengah puji kita, ready. Lepas ni orang kutuk kita. Tapi ini dunia. Yeah. Setiap kebaikan, lepas tu ada keburukan. Lepas keburukan, apakah ada kebaikan? Ya,
akan ada kebaikan balik. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama susah kamu akan ada kesenangan. Ya. Sabak gembira dalam perang Badar. Alhamdulillah kemenangan Islam. Lepas tu apa dia? Kalah dalam perang Uhud. Ya. Lepas tu akan menang semula. Kemudian akan kalah semula. Kalau Islam sedang dihina, teruk, dimaki, hamun, cerca, jangan risau. Akan sampai masa Islam akan naik. Ya. Sehinggalah. Tamadun ni bertukar-ganti. Satu masa hebat. Lepas tu dia akan lenyap. Dulu Melaka ni tuan-tuan, bukan negeri Melaka ni. Melaka tu empire Melaka. Melaka bukan negeri. Empire besar. Sampai Riau, Indragiri, sebahagian Indonesia tu empire Melaka. Ya. Wilayah cukup luas. Bukan negeri. Sekarang apa dia? Melaka kecil. Dulu Patani, kerajaan Patani tu kerajaan besar tuan-tuan. Di Kemboja dipanggil apa? Allah. Kerajaan Islam. Ya. Sampai kita dulu orang Malaysia pergi belajar di Kemboja tu. Dulu bandar besar antara tamadun hebat dunia, Spanyol. Spanyol tu pusat dunia, kemajuan dunia duduk di Spanyol tu. Dulu Baghdad. Baghdad tu pusat tamadun, sampai masa dia akan hilang. Dulu Britain, bukan Great Britain. Ya. Begitulah. Tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Kata Nabi, orang yang durhaka pada Allah, na'uzubillah, buat maksiat pada Allah, maka yang menanti dia ialah neraka Allah. Dia nak tak pergi ke neraka tu. Semua tak nak pergi. Dia benci kepada pertemuan dia dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Kita suka berjumpa ni kalau sekiranya dapat benda. Okey, kita dapat surat, tuan dijemput datang ke pejabat Kementerian Alam Sekitar dan Air, ya, bawa sekali kad pengenalan untuk mendapat bonus sebanyak RM5,000. Dapat surat macam tu. Ni contoh, jangan datang betul ya. Ni contoh. Tuan-tuan dapat surat macam tu, pergi tu seronok tak? Seronok. Nak pergi tu seronok lah. Tuan-tuan dia minta datang ke istana tarikh sekian-sekian. Ya. Tahniah tuan-tuan dapat pingat PJK. Pakcik kampung ni dapat surat tu, dapat pingat PJK. Dia beritahu habis kampung tu semua tahu. Tok ketua kampung kita dapat PJK. Siap tepuk baju Melayu pakai. Rehearsal tu pergi. Ya, orang tu kata, pakcik, mari tahu tak apa tak? Tahu. Dapat pingat apa? PJK. Seronok. Okey, mengadap tuanku. Ucap ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Cuba ulang. Ampun tuanku, hafal tuan-tuan, balik duduk semaya, Allah Akbar. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Duduk ingat tu. Pasal apa nak mengadap raja? Seronok tak? Seronok. Dah pergi dapat pingat. Tuan-tuan seronok tak? Seorang hamba Allah dapat surat, dia digantung. Diberitahu, besok kamu akan digantung. Dia nak pergi ke tali gantung tu dengan pakcik nak pergi pingat jauh langit bumi, beza dia. Yang ni mati-mati tak nak pergi. Herik, boleh herik dia. Pasal apa? Nak dibawa ke tali gantung. Bertempik, merontok apa semua. Pasal apa nak kita kata? Nabi kata, orang yang buat maksiat pada Allah, dia bertemu dengan Allah, dia nak tak bertemu, dia tak nak berjumpa. Pasal apa? Kerana dia temu untuk masuk neraka Allah. Nabi kata, inilah maksud hadis. Orang yang benci untuk bertemu dengan Allah, sebenarnya Allah pun tak suka tengok dia. Yeah. Kita tengok orang yang baik, seronok. Kita tengok penyenayang, seronok tak? Tak nak tengok. Ya. Gantung terus. Seorang yang bunuh seseorang, katalah contoh. Ya. Dan dia nak tengok dah muka. Kita nak tengok dah muka orang bunuh. Kalau boleh tak nak tengok. Benci, marah. Ya. Allah Rabbi.
Saya bila sebut cerita ni, teringat satu kes di zaman di Madinah. Ya. Zaman Nabi rasanya. Satu kes orang laki-laki dibalah dengan kawan dia. Balah. Akhirnya, dia ambil batu, dia pukul kawan tu, mati kawan dia. Bila mati, heboh dia pun ditangkap, dibicarakan. Bila dibicara-bicara, sambil kesalahan. Memang sambil kesalahan. Bunuh. Ya. Dan akhirnya dijatuhkan hukuman pancung. Lalu dia minta untuk tangguhkan selama dua minggu, seminggu. Ya. Dia minta izin kepada Nabi SAW untuk tangguh ke dia seminggu. Pasal apa? Dia kata, sebab saya ni bukan orang Madinah, dia nak balik ke kampung dia, nak minta maaf dengan isteri dia, nak beritahu keluarga dia, nak bayar hutang dia apa semua. Kemudian dia janji hari Jumaat depan contohnya, dia akan datang semula untuk dihukum. Bertanya dia, siapa nak jamin kamu? Ada tak seorang yang sanggup jamin dia ni? Kamu ada saudara tak? Tak ada, ya Rasulullah. Ada balik kamu tak ada menah? Tak ada, ya Rasulullah. Ada tak siapa-siapa kawan-kawan yang boleh jamin kamu? Nabi tanya, siapa di antara tuan-tuan yang nak boleh jamin dia ni? Dia minta izin nak balik sekejap jumpa keluarga dia seminggu. Sebab jauh, dia kena berjalan kaki balik. Kemudian, dia minta izin untuk dia balik selama seminggu, kemudian datang semula, aku nakkan seorang penjamin. Kalau dia tak mari, penjamin tu kena ganti. Yeah. Tak ada siapa nak jamin dia. Yeah. Tiba-tiba, tak salah saya, Abu Hurairah. Kata Bilal, saya Rasulullah. Bilal. Nabi tanya Bilal, kamu kenal dia? Dia saudara kamu? Tak. Kamu kenal dia? Tak. Kamu tak kenal dia? Tak kenal. Habis macam mana kamu nak jamin dia? Kata Bilal, aku kesian ke dia, ya Rasulullah. Aku kesian dia. Dia dah mengaku salah, dia insah, dia bertaubat. Kemudian dia sedia reda terima hukuman. Sebab keluarga si mati tak nak maafkan dia, tak nak terima dia. Akhir terpaksa balas bunuh semula. Di Islam ni kita bagi pilihan pada keluarga si mati. Ya, tebus, bayar dia, maaf, bayar dia ataupun balas bunuh. Keluarga dia kata balas bunuh, ya Rasulullah. Aku nak dia nyawa dia di hukum bunuh. Dia kata tak ada pilihan. Nabi kata, kamu kenal dia bila? Tak kenal. Macam mana kamu nak jamin dia? Aku kesian ke dia, ya Rasulullah. Baik, Nabi kata, ni jamin kamu ni. Bila jamin kamu. Baik, kamu balik Jumaat datang, Jumaat akan datang, datang saya. Dia pun minta izin, balik. Balik seorang diri tu kan. Tak ada polis escort, pasport tak dirampas, tak ada orang ikut dia. Seorang diri, balik. Agak-agak kalau kena kita mari balik tak tuan-tuan? Tobatlah, home tak mari lah. Okay. Mari untuk hukum bunuh. Sampai masa seminggu tu, katalah Jumaat tu. Tunggu-tunggu tak sampai. Tunggu-tunggu tak sampai. Sampai Jumaat tak sampai. Lepas Jumaat tak sampai. Yang bila ni yang jamin ni sudah. Tengok, sudahlah. Tak mari nyanyi aku. Okay. Sampai petang. Petang sangat. Kelihatan seorang laki-laki berlari-lari jatuh. Berlari-lari jatuh. Kata Nabi, mungkin dia. Ya. Yeah. Tengok-tengok dia sungguh, berdarah kaki tangan. Ya Rasulullah, maafkan saya, ya Rasulullah. Saya terlambat sampai rumah, saya jauh sangat, ya Rasulullah. Aku berlari sepanjang jalan, ya Rasulullah, kerana bimbang takut sampai sebelum matahari terbenam, nyawa orang jamin dia akan dikorbankan. Ganti. Ya, dia minta maaf banyak-banyak. Kerana dia mari dalam keadaan yang jauh, hingga luka-luka. Bila jatuh sepanjang jalan tu, dia berlari penat sangat jatuh. Dia nak sampai sebelum matahari terbenam.
Dia sampai begitu, kawannya pun lega lah, tak kena ganti. Ya. Tiba-tiba keluarga si mati kata pada dia, "Ya Rasulullah, aku maafkan dia ya Rasulullah. Aku maafkan dia." Tuan-tuan boleh bayangkan, seseorang hamba mari, niat memang tekad dah beritahu isteri dia nak pergi mati, nak kena hukum. Ya. Bila dia sampai tu, Nabi tanya dia, "Kenapa kamu datang juga? Saya nak tahu." Kata dia, "Ya Rasulullah, aku boleh lari dunia, tapi aku tak boleh lari di akhirat ya Rasulullah. Kalau aku boleh lari sampai ke akhirat, aku akan lari ya Rasulullah. Tapi kalau aku lari dunia, akhirat esok nak lari ke mana ya Rasulullah? Akhirat aku tak boleh lari. Tuan-tuan boleh lari daripada orang kita berhutang, akhirat tu tak akan jumpa dia. Lebih baik kita jumpa, minta maaf. Kalau minta halal, dia tak halal, tangguh sekejap bayaran, tapi bayar walaupun sikit. Bayarlah. Kita berhutang 100, tak mampu nak bayar 100, kita mampu bayar RM10, bayarlah RM10. Ya, bayar. Mungkin dengan tuan-tuan bayar RM10 sebulan, bulan depan pula RM10, akhir tuan kata, tuan yang kita buat tak kata, "Apa pakcik, baki tu saya halal." Ya. Daripada kita jumpa lari, jumpa lari. Dunia boleh lari, akhirat tak boleh lari. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku boleh lari daripada hukum mati dunia. Sebab orang tak tahu dia gimana kampung dia. Tapi bagaimana aku tak boleh lari besok di akhirat, ya Rasulullah." Ya. Maknanya dia mari itu reda. Kata keluarga si mati, "Ya Rasulullah, kami sepakat, kami maafkan ya Rasulullah." Tuan-tuan bayangkan, saya nak buat ceritanya, tengah-tengah mari kan nak hukum gantung, tiba-tiba dapat berita, keluarga maafkan dia. Masya Allah. Seronok tak? Tersangat seronok, tersangat gembira. Tuan-tuan seronok tak dengar berita, esok di akhirat, orang yang kita buat salah, tiba-tiba orang kata, "Ya Allah, aku maafkan dia." Ya? Di akhirat besok kita ni satu je penghalang masuk syurga kita ni, bukan kerana sikitnya amalan, tapi kerana dosa. Seorang yang tak masuk syurga sebab dosa je tuan-tuan, bukan sebab lain, sebab dosa. Bukan sebab sikit amalan. Sikit amalan, makam dalam syurga tu rendah, tu je, tapi masuk syurga. Tapi yang tak, yang menyebabkan tak boleh masuk syurga, ke dosa. Kan tiba-tiba saja Allah Ta'ala beritahu, "Allah ampunkan dosa kamu." Allah Rabbi. Si pulan bin si pulan yang kamu buat salah dengan dunia, dia maafkan kamu. Seronok tak? Terlalu seronok. Maka tuan-tuan, maafkan salah sahabat kita pada kita. Maafkan. Supaya akhirat besok, Allah ampun dosa kita, Allah maafkan kita. Nak marah macam mana pun, saya jumpa seorang Allah, "Ustaz, saya tidak akan halal dunia akhirat ustaz. Saya tidak maafkan dia dunia akhirat." Saya kata, "Pakcik, boleh. Tapi pakcik dapat apa?" Ya. Seorang Allah berhutang kita, berhutang duos. Kadang-kadang orang mari ni orang susah, mari berhutang, tak sebagi pinjam lah. Sebab tu ada orang yang kita nak berhutang, kita boleh bagi pinjam ke dia. Ada orang yang kita tak boleh bagi pinjam, kita kena bagi sedekah terus. Sebab tahu dah memang dia tak boleh jawab, tak boleh bayar. Ke dia pinjam, dia tak boleh bayar. Ya? Orang macam ni kita bagi tu lah. Dia nak pinjam 1,000, kata 1,000 tak adalah. Ambil lah. Ni tak payah pun, tak payah pun lah balik. RM1, RM10 ke RM50 ke. Sebab apa? Sebab tahu dah kalau bagi pun tak tak bayar. Buat susah akhirat dia. Ya. Ada orang kadang, "Ustaz, pinjam kejap je. Minggu depan saya bayar." Saya kata, "Tak payahlah. Hantar tunggu minggu depan je lah. Sebab minggu depan dapat duit." Kalau orang beritahu pinjam kita nak bayar minggu depan, 2 minggu lagi, confirm tak bayar tuan-tuan. Kebanyakan begitu. Saya beritahu kalau nak bayar minggu depan, hantar tunggu minggu depan je. Dapat duit dah. Tak apalah tu kisah macam-macam. Jadi hidup ni tuan sekalian, nak tak berita gembira tu? Tentu tak. Apa dia? Maafkan salah orang pada kita. Yelah, orang salah kita ni macam-macam. Ya. Dalam Facebook ni maki hamun, cercur, kutuk ni macam-macam. Saya, ustaz diri bila jadi menteri agama. Ya. Menteri agama ni kan orang serang macam-macam. Dia kata sekarang relax dah, tak payah berzikir dah. Pahala mari tiap-tiap hari dah, orang duduk maki hamun dia cercur. Kalau tulis macam-macam. Yang kita tulis tu kekal jadi fitnah sampai akhirat. Yang kita buat baik kekal sampai ke akhirat.
Jadi kesimpulan kuliah pagi ini ialah kebaikan yang kita buat, dia meninggalkan bekas. Semua perbuatan meninggalkan bekas. Kita marah pada orang, meninggal bekas dalam hati kita. Kita dengki dengan orang, dia tinggal bekas dalam hati kita. Sebab tu kita dengki ni, orang tu relax je makan. Yang tu kan dengki tu yang ada bekas di hati dia. Maka setiap kesalahan, kala bal rana ala kulubihim, maka yaksibun. Ingatlah, hati dia berkarat, hati dia ada kesan, disebabkan perbuatan dia. Kalau kita buat baik, kesan pada baik. Ya? Dan kesimpulan saya, Allah Ta'ala buat pada mulut kita ni, sentiasa keluar air liur. Sentiasa keluar. Keluar, kita telan. Keluar, kita telan. Dan air liur dia, air liur kita ni ada enzim dia. Ada konten dia. Setiap air ada makhluk hidup. Dalam air ni ada beribu makhluk hidup. Ya. Kalau kita dengar benda baik, molekul air tu jadi baik. Cantik, macam kristal. Kalau kita tengok benda baik, dia jadi baik. Kalau tengok benda tak elok, dia bertukar rupa jadi tak elok. Jadi, setiap hari kita telan. Sebab tu kalau kita dengar benda baik, berfikir baik, tengok benda baik, kita air liur kita berubah dan kita masuk dalam tubuh kita, dia akan berubah nilai baik dalam tubuh kita. Tapi kalau tengok benda tak elok, benda yang makin hamun, kan pakar Jepun tentang buat kajian tentang air kan? Mungkin tu akan boleh baca. Dia ambil kajian. Dia kata air ni, kalau kita makin hamun dia, cercoh, makin cercoh, dia buat kajian, dia buat kajian, molekul dia berubah jadi sangat tak elok, warna pun tak elok. Tapi kalau dia baca, dia kata kalau kita selawat atau cakap benda baik-baik, dia bertukar jadi baik. Ya. Sebab tu kadang Nabi kata, kalau kita tidur, kita mimpi benda yang tak elok, Nabi suruh ludah. Ludah, pergi. Ludah. Bangun pagi, pergi. Isteri kita tanya pasal apa? Mimpi tak elok. Ya. Bangun pagi esok, telan terus. Kenapa? Mimpi baik. Mimpi apa? Kahwin seorang lagi, contohlah. Mimpi kejar rimau. Mimpi macam-macam. Jadi kesimpulannya, bekah inilah yang kita harus jaga. Terkesan di hati. Saya ustaz, saya maaf dah dia, tapi sebab tu kita jangan derhaka dengan mak ni. Sebab mak ni, walaupun dia kena sampai tahap, aku redha kamu, maaf. Maaf macam mana pun, dalam hati tu yang ada simpan lah. Seorang makcik beritahu saya, dia kata macam mana? Saya kata, hati anak makcik ni kerah bukan kerah pasal apa. Tuan-tuan, kalau air ni tuan-tuan tutup, tuan-tuan setuang lah, takkan keluar. Seorang ibu, selagi dia tak maafkan anak dia, doa macam mana pun, tak boleh masuk kebaikan tu. Bila kita maafkan anak kita, macam kita buka tudung, tuan lah, akan keluar air. Saya jadi redha. Poin saya ialah redha. Redha manusia, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah redha kepada kita dunia dan Allah Taala bagi kebaikan kita di akhirat. Kita minta lindung daripada murka Allah dunia supaya kita tidak diazab oleh Allah di akhirat. Wallahu alam, aqul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna warzuqna warzuqna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. اللهم صل على محمد.